telah terlanjur kami melanggar nanti go tu ba ustaz. Nan tadi sase di ujung jalan bapa lihat ke pangkal jalan. Allah menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepadaku, innallaha tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahu azim. Bapak ibu, anakku remaja Islam, cucuku pesantren Ramadan, jamaah Masjid Baitur Rahman, semoga semua kita diampunkan Allah. Amal kita yang wajib dan yang sunat, kita penuh harap dan takut, semoga Allah menerimanya sebagai amal saleh. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita diberi umur untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dan puasa-puasa selanjutnya. Itu permohonan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan kita di hari raya dapat salat Id, kemudian bersilaturahmi. Ah, tu kok mati sudah tu mati tadi. Itu juga ketentuan Allah. Bapak ibu lai sehat sadonya. Alhamdulillah. Sehat selalu, namun umur kita terbatas, bahwa hidup kita yang sebenarnya setelah kita masuk kubur. Itulah hidup yang sebenarnya. Semoga kita tidak terseret kepada langkah-langkah syaitan. Amin. Ya Rabbi. Ado tigo nan kakito jago jan rusak segala amal awak. Surenya tadi sure Al-Hujurat. Bahasa Indonesianyo kamar, bahasa awaknyo bilik. Jadi kok kamangece babilik-bilik. Mangece siang caliak-caliak, mangece malam agak-agak, bajalan peliaro kaki, mangece peliaro lidah. Kok sase di ujung jalan babalik kapang kayalan. Nah, itu pitaru orang gaya awak. Sebenarnya itu ajaran agama semua. Apa tiga yang merusak amal kita itu? Pertama, berburuk sangka. Dilarang dalam ayat tadi. Janganlah kamu berburuk sangka terhadap orang lain. Sesungguhnya buruk sangka itu sebagian adalah dosa. Kalau sebahagian dosa, tentu saja setengahnya tidak. Satu dilarang, satu boleh. Supaya nak tarang bak malate, supaya data nak menundo, ibu-ibu dan bapak-bapak, nama nambuliah sangko tu nama nanda. Kalau kadiri awak itu boleh. Ah, contohnya, ambo kalau pulang di kampung sama seorang gaya itu, pulang ke baso tu, kapai mengaji kuki tinggi, singgah di baso. Aturan gaya kau membuat gulai itu.
Sawalun gulai kuliau hidangan, beliau ambil jo sendok ketek di lataan ke tapak tangan. Kira-kira ana nyo cubo tu. Oh garam ya tahu sih ibu. Ambo tanyo ke beliau biye, iyo nak. Sajak pavilo biye pandai memasak. Sajak sekolah dasar lec. Dulu sekolah desa namanya. Tahun 58 ambo mulai sekolah SD 59 itu namanya sekolah rakyat. Kini babalik lo balik sekolah S. Di jalehna ciri-cirinya ale baju putih sarwa sirah. Nah itu SD. Artinya nyo paja sirah. Belum dewasa lagi. Setelah itu sekolah menengah pertama itu celananya biru, baju putih. Lah di SMA abu-abu. Ya kan? Antah lai kebujang aslinya ko antah LGBT abu-abu. Ini apa-apa ini. Ya kan, kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, beliau kecean sajak di SD itu mulah pandai mengulai. Tapi tiok kamanya dua gulai, taruh bercubur. Kan berburuk sangko namanya. Buruk sangko kakarajo awak boleh. Supaya hasil kerja masa datang kualitasnya, kuantitasnya lebih baik dari pekerjaan yang lalu. Kalau berubah itu berubah kepada yang baik. Kalau Nabi mengatakan mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Kalau seseorang itu hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itu orang menang. Orang menang, ya kan? Tentu saja yang pertama persoalan agama dulu. Sesudah itu baru persoalan dunia. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, baik tujuh anak-anak muda kita yang mengoperasikan komputer. Sabalun nyo print ketikan tu, kan nyo pareso jece. Ada ndak hurufnya nan double atau hurufnya nan kurang? Diteliti kembali baru di print. Itu namanya buruk sangka kepada diri kita. Itu boleh. Itu makanya ba'da kecil Allah. Dan setengah lagi dosa. Mana yang dosa itu? Buruk sangka kepada orang lain. Misalnya di komplek awak aku ada rumah kemaliangan. Nan maliangnya santiang mana? Indak tatangko do barang-barang lah habis nyokuras. Pagi-pagi besok tetangga sudah berdatangan ke halaman rumah kita. Ah, tu masing-masing orang tu belain komentarnya. Sihat we, sihat we. Tibo nan kudian. Ah, ambo baratak na tembo kasihan nu. Sabo inyo naruncang tanduk di kampung ko. Sihalo lai konda inyo. Dituduh seorang muda itu. Ya kan? Kita tidak punya bukti. Itu namanya baraih jenang panjang basongkok jenang laweh. Indak bajajak bak bakik, indak basurih bak sifasin. Memanjik indak basinggari, mencancang indak balandasan. Kalau orang yang diprasangkai tadi memang tidak berbuat, rusak indak hatinya kepada kita? Rusak, tersinggungnya. Dan menyinggung tadi, kato-katoli, lidah. Kok luko kita dipisau tampak darah dua tiga taweh penawa sanang dan indak tampak bakeh jobe tadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan di dalam menaruh kasam. Samo jo kain balipik dalam hari. Di luar lipik tak berubah di dalam cair tiok ragi. Cui tuwana kalau tersinggung jole. Alah di TikTok kan orang itu dulu lah. So, mungkinnya TikTok. Ya kan? Maka kita pelihara lidah kita. Satu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Yang akan kita jauhkan, yang merusak amal kita. Ya kan? Apa? Mencari-cari kesalahan orang. Boleh mencari kesalahan Pak Ustaz? Boleh. Tapi kesalahan apa? Saya sebenarnya sekarang sudah 70 tahun.
Oi Ristawardi, periksalah dirimu. 70 tahun kamu dikasih umur, apakah amal baikmu telah banyak dari dosamu? Nangka dia tong itu, jangan dia tong orang lain. Diri awak, sehingga awak tahu diri. Kalau awak suka metong orang lain, awak lupa diri. Itu. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dicuki-cuki, jangan diungki-ungki. Siapa yang akan kita tiru, Pak Ustaz? Kita tiru Nabi Adam alaihis salam, jo nenek kita Siti Hawa. Nabi Adam dari hari ciptakan Allah. Dari tanah. Dimana ibu tahu bahasanya dari tanah? Allah nan mengecek dalam Quran. Siti Hawa dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam. Luruh tulang rusuk atau bengkok? Bengkok, bengkoknya keluar atau ke dalam? Atau mangko induk-induk ko kalau dia gie piti paknya itu anda. Nyo bengkok ke dalam. Tapi ndak baanyo kan bini apa? Kasihan piti ke apa gie lai kon ndak kan bini. Cula. Tak ko dulu simpanan. Lah apa ini? Para jemaah, ibu dan bapak yang terhormat. Iya kan? Kemudian Allah mengatakan dalam ayat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu digelincirkan oleh syaitan. Itu jelas ayatnya. Apa firman Allah mengenai ini? Fahazallahuma syaitan. Maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa. Kan jelas itu Allah mengatakan yang menggelincirkan beliau itu setan. Nah, abliok keluar dari surga. Dipalui basonyo Pak, kan ada orang ngecek diusie. Kalau mau ndak tega ngecek Allah mau usie Nabi Adam. Karena sabaluntulah nyo kecek nyo ke malaikat baso Nabi Adam ko indak ka diserugo beranak pinak do. Tanyo kecek ngo malaikat mah. Ah katanya inni ja'ilum fil ardi khalifah. Fil ardi ndak fil jannah. Ambo kemenjadian Adam ko khalifah dalam surga ndak itu. Iya kan? Fil ard. Ard tu bumi. Acaronyo keluar dari surga tu betu. Skenario Allah betu. Turun ke bumi itu Pak. Kok samo di komplek Jala Sandi ko turun ndak ada. Siti Hawa siko, Nabi Adam siko. Kok cek di turunan di India? Cik di turunan di Jeddah, barang jaraknya tu. India jo Arab. Jauh tu bu. Tapi lebih kau jalan kaki. Iya kan? Aba cari-carian lah beliau. 100 tahun mangko batamu, Pak. Ya Allah. Ambonan salut jo Nabi Adam ko, Pak. 100 tahun dak batamu bini. Anda bininya cik lah. Adam nang kini adoyo ininya bininya lah. Lah sampai sini nanti kita bahas dan dilanjutnya. Batamulah beliau di Jabal Rahmah, di lokasi orang Kuf, Arafah namanya. Ketika bertemu, kedua-duanya menadahkan tangan, menghadapkan hati, berharap, menangis, berlinang air mata. Apa kata beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cuk terjemahkan. Ndak ado nyo menyalahan setan Bapak. Nanyo salahan dirinyo baduo. Rabbana zalamna, oh Tuhan kami, kami baduo lah menyayo diri kami ya Allah. Ndak ado nyo ngecek kami diniayo setan, ndak ada. Yang dikoreksinya di setan itu memang diizinkan Allah itu. Kenapa engkau mau Adam? Kenapa engkau mau Hawa? Dirinya nanyo kata-katai.
Jadi kok tak tumbuk galah kenapa tak sorong bajak ke batu patah tungkek basilakan ndak dima ke bagayui lai jan urang lain nan dibawa rendong tapi awak mencari kesalahan di diri. Kalau orang nan dicari kesalahannya Bu, itu kane awak dia kamu. Nah, lapu wak. Nan katigo jangan engkau perbincangkan aib setengah temanmu kepada setengah yang lain. Itu kan kesukaan manusia tu. Calia demo di TV, cuma namonya saya ditukar gosip, gosip nasional. Bahasa Minangnya gunjing, menyabui aib orang. Bahasa Arabnya gibah. Tapi kalau Allah menyebut kisah Fir'un, kisah Karun, itu bukan gunjang. Ya kan? Kan yang ceritanya Allah Abu Lahab, ba'a, Karun, ba'a, Namrud, ba'a, Fir'un, ba'a. Ya kan? Adoso nanti go tadi, abantuknya dia lagi Allah dosonya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Bangkai. Jadi mencari kesalahan orang, berburuk sangko, mempagunyangkan orang, sama dosonya jauh memakan bangkai. Ya kan? Ada rajo di zaman dahulu, rajo ko dicintai dek rakyatnya, inyo memimpin negari itu, baik tak? Cuma sarancak-rancak rajo ada cacatnya. Cuma kalau rajo ko kalalu sesampi-sampi balai, jalai rajo, anak rajo lalu jo. Ibu bapak hanya suka menyalahan rajo lain. Ada anak buahnya si Lukman namanya. Bah kecik ambo maja rajo ko eh. Memimpinnya rancak, cuma kesalahannya suka menyalahkan orang. Ya kan? Ah, rajo ko cik lah, ada sifatnya nan bisa kita tiru dan elok. Ah, nyui duitnya berhemat. Kalau lah masak, sambal adik bini nyo, tu ndak ada nyo makan do pak, nyo cium saya. Lah masuk aroma kai duangnya nyo suak saya nasi ni. Akan tahan sambal adiknya tu. Kok tertiru dia itu kan tak berana biaya hidup itu dah. Suatu kalinya imbau anak buahnya kok. Lukman, iya pak. Kok meninggal ambo tu menyumpah lidah ambo kok ambo man. Babi tu pak, dek tak pernah sambal ambo makan. Jadi bapak pengen apa? Bayilah wali man, hati jo lidah, kalio lamak-lamak. Pailah si Lukman kau pasanya wali hati julidah. Si Lukman kau santi yang mengalio hati kau. Orang lalalo itu ala itu ah. Amam bau ni kalio kau tak cinta. Harum. Nah, ya kan? Nasi super sokan dulu tu. Ya kan? Barin. Sudah makan tapi palu rajo konde lama nak kalio hati julidah tadi man. Yo lama pak, yo. Terima kasih pak-pak catat di agenda pak ya. Jadi kecil rajo. Sudah tunya dapat buto ketara. Nak mencari matonyo. Taraga lo nyo lihat man. Ambuek sekali lah dia man. Jadi pak aku kesempatan maja pak go macik lu kuman. Indak nyo kalio le bu nyo abu isi nyo garam. Tunya agia dah boleh mau purui. Tu hanyi. Mutah rajo. Man. Angkara joan dan nyoman indah. Ambo ibu jo pak pak. Ambo maja pak jo perangai itu macam. Apa nak? Apa kan suko menyalahkan orang? Jadi apa peliharo lidah jo hati apa? Ko elok lidah jo hati pak. Santoso kampung jo negari. Ko rusak lidah jo hati binaso kampung jo negari. Tagak rumah kerana sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung kerana budi, rusak budi kampung binaso. Baitu kecik Lukman tu maja jo parangai, akhirnya rajo tu berubah. Jadi rajo ku didake elok-elok pak, ndak di demo dok. Awak nak kena tangan jadi. Kan?
Tapi ba'ala itu lo kesukaan mahasiswa kan? Ya kan? Tapi ada lo kawan seorang ya kan mendekik lo kena nyo telanjangnya orang. Ibu lo mau jadi nyoba pak. Nah, kalau lah telanjur kami melanggar nanti go tu pak Ustaz. Nanti tadi saksi di ujung jalan bapak lihat ke pangkal jalan. Allah menyediakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepadaku. Innallaha tawwabur rahim. Nah, itulah tausiah kita ibu-ibu bapak. Tahun nang ketibo kok le duit jombo tabalik le. Di jihadul muslimin pertama asik ko nuzul Quran, tuko ambo le duit. Ya kan? Nah, kini ambo pergi ke sana le yo. Nah, di ma jalan kata luak dekek simpang padang luar, di belakang batang kuranji tasabui ayaknya janiat. Di maca ko pintu ambo ka masuk sinan lo ambo ka keluar lapeh lambo jo ati nan suci jo muko nan janiat. Bang kau nak dua tetan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.